Kalian jangan ketawa ya, nggak boleh kalian ngetawain pemali. Noh, monyet. Tuh, udah. Wow, boneka pemberian Jainul lucu ya, dan Wulan suka dengan bonekanya. So sweet banget ya mereka, semoga makin kompak dan makin sukses ya. Amin. Selamat datang di Sutrisna Dede Info Artis. Live malam ini, Wulan Permata menunjukkan boneka pemberian dari kakak Jainul. Wow, bagaimana menurut kalian? So sweet kan mereka? Dan ini dia full live selengkapnya. Selamat menonton, semoga terhibur. Habisin sama anak ini. Kayak orang tua, padahal paling muda. Betul Bunda Jana. Apa yang dipamerkan Edo? Makan dulu dok. Jangan ini dulu, jangan begibah, jelekin mulu. Lo gak keringetan. Ini tuh bekas hairspray. Rambutku makin banyak, sumpah. Panjang loh anak rambutku. Anak rambutku kayak poni. Kayak poni. Udah tidur, Mea. Jam segitu. Makasih, Bunda. Bunda Sophie. Spill, tapi abis ini temen aku cuci rambut. Di mana warkopnya teh? Spill bonekanya nanti abis nemenin ke mall ya. Itu juga kalau mau, kalau nggak mau ya udah.
rambut bakal ketemu bapak-bapak yang ngeringin rambut yang bisip siraman poninya. Tak ketawain ya. Semangat Kim Jang Tim audisinya. Aku bilangin ya kali yang libahin abang itu. Mana makan nasi sedikit. Ntar ya. Rayuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menunggu diriku terbang. Minum yang banyak. Iya, oke. Aku pernah waktu itu aku lagi makan terus aku lupa minum, nyanyi. Terus langsung nyanyi terus pulang-pulang ke rumah baru ingat. Iya, aku belum makan.
Yuk. Ini sanitizer wangi banget. I like it. Terus aku pakai body mist ini. Terus ini belum ku pakai. Wangi banget ini, menenangkan gitu, menenangkan hati dan otak dan pikiran. Temenin aku yuk. Taruh celana panjang. Kalian jangan ketawa ya, nggak boleh kalian ngetawain pemali. Noh, monyet. Tuh udah. Nanti diliatinnya. Kalian ada yang kayak aku enggak? Aku PMS lagi tahu semalam. Badan aku mungkin akunya masih kuat, cuman badan aku dalam-dalamnya tuh udah enggak kuat kali ya. Udah lelah. Soalnya sebentar, kamu di sini dulu. Iya, kecapean ya. Dari datang ke kota baru. Kecapean gini gini. Kalau kata si Rama, lu tuh emang masih kuat tuh. Lu bilang kuat-kuat, tapi badan lu dalam-dalamannya udah ke dalam-dalamnya, isi-isinya semua, otak-otaknya mungkin udah gak kuat. Ntar ya, aku mau nyari lipstick. Bener gak sih katanya begitu? Iya, orangnya semangat, tapi badannya di sisi lu udah gak semangat katanya. Udah butuh istirahat. Masya Allah, kamu fakah, mufakoh, habi. Nah. Saya gini. Pensi sebenarnya.
Om Yusuf undang kakak. Gak usah diundang nih, monyetnya ada di sini. Nah. Undang Om Yusuf aja mah enggak, tapi nyanyi. Oh, janganlah jangan menangis gitu. Banyak minum air putih. Iya ya. Emang harusnya banyak minum air putih deh kayaknya. Iya, ingin sih enggak berkadang cuman. Boneka monyet dan boneka apa? Gonggong.